Hasil babak 16 besar, Arctic Open 2024, hari Kamis, 10 Oktober. Di babak 16 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Cina, Shang Yiman, dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Gregoria akan melawan pemain Kanada, Michelle Lee. Rekor pertemuan, 2-1, untuk keunggulan Gregoria. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan pasangan Denmark, Rasmus Espersen, Amalie Cecilie Kutsk, dengan skor 21-18 dan 21-15, dalam durasi 39 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Rehan Lisa akan melawan unggulan pertama, Feng Yanze, Huang Dongping. Rekor pertemuan, 1-1. Di babak 16 besar tunggal putri, Putri Kusuma Wardani harus kalah dari unggulan kelima asal Thailand, Supanida Kathethong, dengan skor 17-21 dan 19-21 dalam durasi 38 menit. Selanjutnya di babak perempat final, Supanida Kathethong akan melawan rekannya sendiri, Ratchanok Intanon. Rekor pertemuan, 6-0, untuk keunggulan Ratchanok Intanon. Di pertandingan selanjutnya, Jonathan Christie akan melawan pemain Indonesia, Kiran George. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan ganda campuran Inggris, Gregory Myers, Jenny Myers. Dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Denmark, Rasmus Espersen, Christian Faust Kjaer.